Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya kembali lagi dalam sesi uji kaji. Beberapa hari lepas saya telah membuat perbandingan antara fire extinguisher ball dan juga portable fire extinguisher. So di tangan saya ni ada sejenis fire extinguisher ball. Dia didatangkan dalam dua variasi, satu 0.5 kg dan satu lagi 1.3 kg. So macam saya dah ceritakan dahulu, fire extinguisher ball ni beroperasi apabila ball ini terkena dengan bahangan ataupun api, dan dia akan menyebabkan letupan, di mana letupan itu akan mengeluarkan debu kering. Maksudnya debu kering itu sama juga dengan alat madam api mudah alih jenis yang sedia ada. Jadinya hari ini saya akan buat satu sesi demonstrasi. Harap anda dapat manfaat daripada sesi ini. Sekarang di tangan saya ada fire extinguisher ball dan portable fire extinguisher. Kedua-duanya mempunyai jumlah dry powder ataupun debu kering yang sama. Ini 1.3 dan ini 1 kg. Okay, jom kita cuba. Di tangan saya ini adalah alat pemadam api jenis dry powder 1 kg. Okay, sekarang saya akan tunjukkan cara menggunakannya. Pertamanya adalah menggunakan, kita akan pulas dulu, kita akan twist dulu bahagian seal ni supaya seal ni terputus. Kemudian baru kita tarik safety pin. Dan sekarang kita halakan ke api dan kita boleh squeeze dan buat sapuan sehingga api padam. Jadi teknik dia tadi, twist safety pin, pull safety pin, aim, squeeze lever dan sweep, buat sapuan sehingga api terpadam. Sangat mudah. Bersama saya ni adalah fire extinguisher ball dan sekarang saya akan tunjukkan bagaimana fire extinguisher ball ini berfungsi dan bertindak melawan kebakaran. 1, 2, 3. Wow. Begitulah kuasa letupan yang terhasil daripada fire extinguisher ball ini. Di mana suatu uji kaji tersebut, kita menggunakan fire extinguisher ball 1.3 kg dan letupan yang terhasil mampu pergi sehingga 2 cubic meter. Jadinya sekiranya anda ingin menggunakan fire extinguisher ball ni, pastikan anda mengambil jarak selamat dari 2 sehingga 5 meter supaya anda tidak terkena sepehan daripada fire extinguisher ball ni. Kenapa ia meletup? Kerana di dalam fire extinguisher ball ni, di bahagian terasnya itu terdapat belerang. So belerang itu yang teraktif dengan kepanasan dan api tersebut, dan begitulah ia meletup dan menyebarkan debu kering ataupun dry powder di dalam ini. Saya juga ada menunjukkan kepada anda semua tata cara menggunakan alat pemadam api mudah alih 1 kg, di mana ia adalah peralatan asas yang seharusnya anda semua miliki. Jadinya sangat penting bagi anda semua mempunyai alat pemadam api. Sekarang pun memang musim hujan. Betullah kata pepatah, sediakan payung sebelum hujan. Makanya sediakan alat pemadam api sebelum kebakaran. Jadinya dengan adanya alat pemadam api, terutama jenis alat pemadam api mudah alih 1 kg ini, anda boleh memadam kebakaran pada peringkat awal sekiranya ia melibatkan diri anda sendiri, dan juga anda juga boleh membantu mereka yang berada di sekitar anda dengan adanya alat pemadam api mudah alih ini. Jadinya saya menyeru semua di luar sana, pastikan sekurang-kurangnya kita menyediakan 2 alat pemadam api mudah alih ini. Satu
untuk di rumah dan satu untuk kenderaan kita. Jadinya, saya harap anda semua dapat manfaat daripada perkongsian saya kali ini. Sampai jumpa lagi. Ingat, hashtag satu rumah, satu alat madam api. Hashtag satu kereta, satu alat madam api. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye.